Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau ngabuburit dengan motor. Kalian boleh tebak, ini LE tahun 1999. Jadi-jadian atau memang restorasi? Ini juga saya mau test drive. Apakah mesinnya masih enak atau enggak? Ini sebenarnya motornya masih standar. Cuman aku penasaran sama body-bodinya ini, apakah ini benar-benar asli LE limited edition atau limited edition jadi-jadian. Oke, nggak apa-apa lah, nggak mementingkan hari itu sebenarnya. Sore ini saya mau coba jalan-jalan. Nanti bisa mampir-mampir di bengkel sebelah juga. Kita bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil bercerita keadaan yang ada di jalan. Oke, kita langsung coba aja. Sik, tuli bensinnya. Bensinnya saya ora. Oh, si songgung ngingu lele. Oke. Wow. Ini starternya aja mati. Coba klaksonnya. Klaksonnya ya mati. Sen kanan kiri depan belakang juga mati. Piye ta iki? Cuk ya pernah raguna iki. Motor ini spionnya masih ori. Cuman spion aja yang ori. Lainnya dicoba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian masih bisa dengar sendiri. Knalpotnya saya mulus loh padahal. Soknya pakai Jupiter Gwek atau Jupiter yang baru terakhir itu, Jupiter series. Peleknya masih asli. Apalagi ya? Oh iya, selangnya milik TDR. Apalagi ya? Oh, ini gearnya triple S satu set. Gear belakang Viro ini. Oh, gear belakang 34. Yang depan katanya 15. Kuning ya, apik. Kode kaos kuwi lho kuning. Oke, kita coba lagi. Wis, ora apa-apa lah. Ora usah ngurusi motore kok asli LE apa ora. Sing penting ra macet wae. Ya sik petik blayer wis. Ya, kita jalan-jalan keluar dari kampungku. Motornya ini jane enak loh. Ini ngapa ini perlu banyak yang diservis ini. Sennya enggak hidup, maaf ya. Sennya ini enggak hidup. Klaksonnya juga enggak hidup. Lampu nek lampu, lampunya hidup ya. Lampunya hidup. Nongkrong di sini dulu aja. Le nongkrong neng tengah dalan. Sambil nonton orang setting motor. Rame jalannya sore-sore gini ya, ini nostalgia juga loh sore-sore gini nonton orang setting motor atau malah balapan. Tapi kalau di tahun ini kok kayaknya sepi, nggak ada balap liar atau cuman saya yang jarang lihat. Wow,
Kita nonton orang setting dulu aja, setting motor. Cek, belum sepi. Oke, wis sepi. Wah, cek, dalane rame ya. Apa ya kayak mau ya? Waduh, visnya sih mulus. Kenal potnya sih mulus tapi bodine ya. Halo Kang. Ah. Kayak mau kenal potnya sih mulus karo bodine tapi mesinnya sih trincing-trincing ya aslinya. Kita coba lagi lihat. Kayaknya diulang lagi ini settingnya. Belum mantep ini. Coba kita lihatnya lebih dekat ya. Asik kayaknya lihatnya lebih dekat. Nonton orang setting lama nggak lihat ya. Nontonnya lewat sini aja. Mau nonton Mas, mau nonton. Ini Harry. MX CC 200 mau buat event atau liaran ya. Asik ya ngabuburit kayak gini tuh, jalannya rame banget. Nontonnya di seberang jalan sini aja. Itu Mas Dwi P, salah satu jongki andalan juga. Oh iya. Seneng loh. Nah, tuh ya seneng ya. Asik nonton sore-sore seperti ini. Ya udah selesai. Haha, coba kita mampir di bengkel ini dulu. Kalau yang di sini itu bengkelnya khusus 2 tak. Ini juga punya teman saya juga. Dia juga punya Fish Air Siluman.
Ini baru bangun tidur saya, Mas. Habis ini buka puasa. Puasa. Ini lagi coba motor. Jadi tadi itu review motor ini tuh, LE jadi-jadian atau LE asli gitu loh. Tuh, motor ki mak jreng ngono ki lho karepku. Iki ra apa-apa lagi, Jan. Udahlah. Nah itu besok kita review yang motor ini biar dipinjam dulu sama masnya, nggak apa-apa. Wes pulang. Waduh, mah mati. Oke. Okay. Segitu dulu ngabuburit sore ini. Nggak usah sampai adzan maghrib ya, ini juga persiapan untuk buka puasa bagi yang menjalankan, termasuk saya insya Allah masih berpuasa. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa bekerja agar hidupmu selalu bermakna. Oke, okay. Selamat sore, bye.